gagah banget. Bayangkan Sobat Petir membawa Glory saat berburu. Wah, biasanya kan jarang banget nih orang yang punya senapan Glory ya. Mungkin senapannya PCP, Predator yang biasa, tabung 500cc. Kalau yang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bedilar. Oke, kali ini ada pengumuman penting banget, yaitu pengumuman sayembara GSA Sport Indonesia. Dan ini keuntungan buat Sobat Bedilar yang sudah membeli senapan di GSA Sport Indonesia. Berarti ini dikhususkan buat senapan yang dibeli di GSA Sport Indonesia. Itu nanti akan mengirimkan foto dan video berburu biawak dan babi hutan dengan senapan angin GSA Sport Indonesia. Dan nanti untuk syaratnya itu ketentuannya bisa simak di sosial media GSA Sport Indonesia. Dan nanti juga bisa hubungi ke nomor CRM kami untuk persyaratan lomba tersebut. Oke Sobat Bediler, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan Sobat Bediler, saya sarankan yuk ikuti lomba sayembara GSA Sport Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo Sobat Bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar Sobat Bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga nih Sobat Bediler selalu diberikan semangat untuk bekerja dan semangat untuk berburu tentunya, amin. Dan semoga Sobat Bediler juga dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusannya, amin. Oke, ini nanti kita akan bahas soal spesifikasi atau review tentang senapan PCP Predator Glory Full CNC yang sudah di depan saya ini. Senapannya keren banget, warnanya unik, dan senapan ini termasuk senapan yang cukup digemari oleh Sobat Bediler atau Sobat GSA, karena setiap senapan ini kita review atau kita bikinkan konten itu banyak banget yang tanya. Dan biasanya itu cekot, kalau kita ready 4 pucuk atau 5 pucuk itu biasanya habis dalam waktu 1 minggu atau bahkan 1 minggu lebih sedikit, karena kan banyak banget peminatnya senapan PCP Glory Full CNC. Mungkin salah satunya juga Sobat Bediler yang menonton video ini juga yang suka banget dengan senapan ini, karena senapan ini itu sudah ada yang pernah coba juga, itu akurasinya juga mencapai di 75 meter lebih. Itu akurasinya saja, belum untuk jarak jangkaunya, karena senapan ini memang untuk sistem pengerjaannya kan sudah full CNC, rapi banget, bagus banget, dan untuk bahan-bahannya juga beda dari senapan Predator yang lain. Makanya senapan ini itu harganya juga beda dari senapan yang Predator yang lain, seperti itu. Tapi untuk segi fisik, maksudnya segi fisik itu kayak modelnya mungkin hampir sama, hampir ya, bukan sama peluk, tapi hampir sama dengan PCP Predator yang lain. Tapi kalau kita tamatkan, kalau kita pegang langsung seperti ini beda banget, beda banget pokoknya. Dan untuk Sobat Bediler mungkin yang berminat, langsung aja hubungi CS kami, dan nanti juga bisa buat referensi yang pembahasan spek atau reviewnya. Dan gak usah kelamaan, langsung aja untuk tonton video selanjutnya. Oke Sobat Bediler, langsung aja kita bahas untuk larasnya. Larasnya di sini ini tuh bahannya baja ya, dan untuk panjangnya ini 60 cm, bukan 60 meter tapi 60 cm. Dan untuk serombongnya ini OD19, dan ini menggunakan serombong hulu, sudah ada variasi lubang di belakang sini. Dan untuk cincin larasnya rapat banget di sini, sudah berkaitan dengan tabung. Ini bentuknya segitiga ya Sobat Bediler untuk cincin larasnya. Dan untuk akurasi dari senapan ini itu mampu menjangkau di jarak 50 meter dan jarak jangkaunya 100 meter, seperti itu. Dan untuk tabungnya, ini tabungnya volumenya 500cc ya Sobat Bediler, mampu menampung kapasitas angin di 3000 PSI maksimalnya. Dan untuk konsumsi anginnya cukup irit, hanya mengonsumsi angin di 25 PSI, seperti itu. Dan sudah dilengkapi dengan manometer di belakang sini, dan di sini sudah ada mini coupler untuk pengisian anginnya. Oke, kita bahas untuk chambernya. Chambernya ini modelnya monoled dan warnanya ini hitam merah. Keren banget,
tajam banget dan apa manly banget ya, laki-laki banget warnanya. Dan chambernya ini pengerjaannya full CNC, senapannya semua ini pengerjaannya full CNC sobat berdealer, bukan chambernya saja. Dan chambernya ini apa itu untuk pengisian mimisnya sudah marauder, bisa single shot dan bisa magazine. Untuk di samping kiri itu ada cancel kukang, ini keren banget, variasi bisa ditekuk, bisa dipanjangkan, dan untuk set levernya ada di sini. Ini juga variasi untuk set levernya, keren banget. Dan safety triggernya sudah ready juga di triggernya sini, dan untuk setelan power ready banget di power sini, berarti tinggal memilih, kenteng banget setelan powernya. Untuk modelnya seperti ini sekilas sobat berdiri lihat. Dan ini senapan ini untuk kalibernya 177 atau 4,5, berarti aman banget untuk digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan sobat berdealer yang apa itu suka berburu menyanggong atau menyisir, silahkan langsung saja check out, karena senapan ini stoknya terbatas banget. Untuk berburu menyanggong juga ready atau sudah bisa banget menyisir, apalagi menambah sobat berdealer, apa menambah kegagahan sobat berdealer kalau membawa senapan ini. Gagah banget, bayangkan sobat berdealer membawa glory saat berburu. Wah, biasanya kan jarang banget nih orang yang punya senapan glory ya, mungkin senapannya PCP Predator yang biasa tabung 500 cc, kalau yang ini glory, keren banget kan, namanya sudah glory full CNC. Oke. Dan untuk harganya berapa sih? Untuk harganya saya kasih tahu sekalian, untuk harga dari senapan ini itu dibanderol di harga 6.300 full set beserta teleskopnya dan tas, habis itu dapat juga peredam mimis tes STKS. Nah, sudah dapat banyak banget kan untuk kelengkapan dari senapan itu sendiri, berarti nggak perlu bingung mencari teleskopnya, sudah ready teleskopnya di harga 6.300. Untuk sobat berdealer yang masih bingung gimana untuk cara membelinya di GSS Pond Indonesia ini, yang menonton video ini silahkan nanti untuk chat ke GSS kami, nomor HP-nya sudah dicantumkan di video ini, silahkan bisa kunjungi link yang ada di deskripsi video kami, nanti mengarah ke website dan mengarah juga ke nomor WA sama saja, bisa lewat video ini dicatat nomornya atau bisa lewat deskripsi video di bawah ini, silahkan pilih yang mana terserah. Dan untuk cara pembayarannya ada dua cara, yang pertama bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD, tapi lebih disarankan untuk membayar dengan transfer lunas. Kenapa? Banyak banget keuntungannya. Yang pertama sobat berdealer, untuk bertransaksi lebih mudah banget, tinggal transfer lunas, kami kirim barang sesuai pesanan dan ada garansi satu bulan untuk barang tersebut. Dan yang kedua, kalau ada program subsidi ongkir atau gratis ongkir, ya potongan harga lah intinya 50-150 ribu, itu yang mendapatkan khusus yang transfer lunas, dan untuk biaya ongkirnya lebih murah daripada yang COD. Dan yang COD itu bisa tapi belum di seluruh wilayah Indonesia dan harus DP dulu minimal 300 ribu. Dan ini ada adanya lagi, dan sobat berdealer kalau membeli dengan COD itu apa itu tetap diprioritaskan, berarti nggak ada ini COD ini transfer lunas, nggak ada, tetap kami layani dengan baik, nggak ada perbedaan. Cuma kalau dengan COD itu kan lebih gampang pembayarannya, terus pengirimannya juga langsung kita kirim. Kalau COD kan sobat berdealer tahu sendiri, harus DP, habis itu biaya apa itu ongkirnya lebih murah karena terkena pajak, seperti itu. Berarti bukan membandingkan atau mendahulukan ini, tapi kami cuma mengingatkan saja intinya, kalau bertransaksi yang lebih mudah itu pakai yang transfer lunas, yang COD itu bisa tapi harus ada ini dan lain-lain. Dan untuk pelayanannya itu sama atau tetap kami prioritaskan meskipun itu yang COD, nggak ada perbandingan. Oke sobat berdealer ya, sudah cukup ya itu tadi ya untuk pembahasan untuk review dan harga. Dan mungkin untuk sobat berdealer ada yang bertanya atau request tentang senapan ini untuk di review, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan saya sangat terima kasih untuk sobat berdealer yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya sobat berdealer Eton Jaya mohon maaf undur diri bila ada salah kata, dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe juga di channel GSS Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras.